Halo, terima kasih sudah mampir ke channel YouTube saya ini. Kali ini saya akan membuat video lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu proses pembuatan konstruksi baja jembatan kelas C dengan tipe wear and truss. Kali ini saya akan menjelaskan proses fabrikasinya. Oke. Material sendiri sudah saya jelaskan di bagian video sebelumnya, tapi saya ulangi lagi. Untuk runner atas ini ya BIM 200, rangka batang diagonal dan vertikal ini WF 200. Runner atas bawah ini ya BIM ya, BIM 200. Untuk balok warna kuning ini WF 200. Daknya sendiri kita pakai papan kayu karena untuk peruntukan untuk pejalan kaki dan motor. Ikatan angin kita pakai IWF 100. Oke. Kita pertama-tama yang kita lakukan dalam pembuatan semua koneksinya baut. Semua koneksinya baut. Jadi semua koneksi dalam pembuatan ini koneksinya dengan baut. Jadi yang pertama-tama kita lihat di proses pertama ya, pemotongan. Kita bisa kita lihat di sini material datang. Sisi ini itu habim untuk runner atas dan bawah, gelagar ke arah samping. Habim 200 untuk ini HIWF 200. Kita sudah sama-sama tahu. Jadi kita potong sesuai ukuran. Join saya pakai per 6 meter. Ini sendiri UNP 80. Bentar saya putar dulu. Nah, ini UNP 80 untuk koneksi ductnya sendiri. Kita mulai dari proses pemotongan. Pemotongan habim dan pemotongan apa namanya? IWF. Jadi habim sendiri kita potong material habim sendiri 12 meter kita potong menjadi 26 meteran. Sedangkan untuk gelagar sendiri kita potong juga sesuai dengan gambar. Nah, ini habim untuk runner atas dan bawah. Sedangkan untuk rangka batangnya sendiri pakai IWF 200, 200 kali 100 kali 5 kali 7 kalau nggak salah. UNP ini sendiri untuk koneksi ductnya. Setelah kita potong, kita lanjut ke tahap pengeboran material dari Habim 200 atau IWF 200, karena semua koneksi kita pakai baut. Jadi kita bor untuk joinnya antara plat dan material IWF sama Habim. Kita bor, bor kita gunakan pakai bor magnet. Lubang bautnya sendiri kita pakai M19 diameter 19 mili 3/4. Baut sendiri pakai ATB. Jadi kita bor dari profil habimnya sendiri untuk koneksi ke platnya untuk menjadi satu kesatuan sambungan. Baut sendiri apa lubang baut sendiri kita harus benar-benar
presisi karena sambungan semua pakai join baut. Prosesnya dari kita lubang kecil sampai ke lubang besar, jadi nggak langsung jadi lubang besar. Jadi kebanyakan orang-orang yang menjadi kesalahannya itu lubang bautnya itu di bros atau di blunder. Nah, itu mengurangi apa namanya kekuatan struktur sendiri dan bakal tidak pas untuk apa koneksi joinnya nanti ke depannya. Emang prosesnya lebih lama, cuman untuk tingkat kepresisiannya lebih bagus dari bor kecil ke bor besar. Jangan sampai di bros atau di lubang pakai apa blunder api itu. Ini contohnya, kita bor kecil dulu. Setelah kita apa namanya kita tandai, kita bor kecil dulu. Setelah itu kita bor besar, bertahap. Ini proses pengemalannya. Oke, setelah itu kita lanjut ke tahap pembentukan plat. Kita lanjut ke pembentukan plat. Dari setelah kita bentuk, kita potong plat sesuai apa namanya bentuknya masing-masing. Kita mal dan setelah itu kita buat lubang pada plat itu untuk join rangka batangnya itu sendiri. Seperti ini. Sama prosesnya dari baut kecil apa bor kecil dulu sampai ke bor besar. Untuk ini untuk join yang vertikal bisa kita lihat di sini. Ya, Bapak-bapak, ini untuk join yang vertikal, plat join vertikal, plat sendiri pakai M12. Ini yang plat join apa namanya? Yang diagonal sama vertikal bisa kita lihat di sini letaknya ini. Oke. Jadi gambar saya bisa diaplikasikan ke apa namanya? Bisa dijadikan gambar kerja juga. Ini plat yang vertikal. Ini plat untuk yang end to end, yang dari depan sama yang belakang. Seperti ini. Ntar bisa dikombinasikan dengan plat lagi untuk tatakan elastomer. Plat apa namanya? Landasan karet elastomer kalau Bapak tahu. Ya, bentuknya ini seperti ini sesuai ada satu persambungan ada 8 baut, sisi kiri dan kanan ada 16. Seperti ini sama seperti ini juga. Diapit 2 plat seperti gambar di sini. Oke. Sisi yang bagian dalam ini akan ada penambahan apa namanya penambahan kupingan untuk join balok untuk plat bagian bawah ini ada penambahan ya untuk koneksi ke balok. Yang paling lama emang proses pengeboran karena ini semua join baut semua. Pekerjaannya emang motong sama pengelasannya hanya sedikit. Nah, ini yang saya bilang untuk bagian dalam.
Untuk bagian dalam seperti ini ada penambahan plat join juga untuk koneksi apa namanya, untuk koneksi balok warna kuning ini UF200. Bisa kita lihat di sini, ini bentuknya setelah di join dengan las seperti ini. Untuk dari gambarnya seperti ini. Oke. Dan tahap berikutnya setelah ini semua sudah selesai, kita bisa lanjut ke detail penyambungannya sendiri. Oke. Setelah rangka ini, rangka untuk rangka batangnya, ini joinnya, join rangka batang yang arah vertikal. Seperti ini, bisa kita lihat di gambar tampilan sesungguhnya seperti ini ntar jadinya. Oke, sama ya. Ini untuk join yang for diagonal dan vertikal. Nah, ini bagian atas. Semua joinnya memakai delapan join, apa 8 baut, bisa dilihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini proses pemenggabungan rangka batang ini. Oke, ini yang join ini bisa Bapak-bapak lihat atau oke. Nah, dari gambar seperti ini, aplikasi di lapangan seperti ini, sesuai dengan gambar. Untuk pemasangan, ya, untuk ini proses berdiri ya, runner bawahnya saya pasang. Di sini ada ikatan angin seperti ada di gambar. Nah, ada ikatan angin. Saya buka dulu. Oke, seperti ini jadinya. Ini ikatan angin. Nah, ini joinnya saat berdiri di AP2 plat seperti sesuai dengan gambar. Oke, di AP2 plat ini ya, sesuai dengan gambar. Ini join balok
bisa lihat di sini join baloknya seperti yang di gambar juga. Oke, join baloknya sama seperti di gambar. Nah. Oke. Ini pengaplikasian di lapangan. Jadi aplikasinya seperti ini. Ini gambar yang ini yang join apa namanya vertikal dikasih balok. Ini kita lihat di gambar biar sesuai ya. Oke, ini. Oke, mungkin itu dulu yang saya review. Semoga membantu. Semoga menambah wawasan juga. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.